Hai guys, jadi kita mau OTW. Kita mau OTW. Kamu di belakang. OTW. Kita mau OTW ke Bandung. Pantengin terus. Jangan skip. Halo guys, gimana deh? Kita lagi di rest area, lagi makan. Pokoknya pantengin terus, kita mau OTW ke Bandung, ke Tol Putih. Jadi perjalanan masih sekitar 1 jam lagi guys. Untuk biaya masuknya wisata kawasan Kawah Putih untuk wisatawan lokal, tiket masuknya Rp25.000, mancanegara Rp75.000 per orang, dan untuk parkir mobil ke atas itu ada biaya lingkungan Rp150.000. Jadi gua masuk totalnya Rp200.000. Nah, buat kalian yang mau parkir di bawah, pengendara mobil atau motor bisa parkir di bawah, dan naiknya itu pakai kayak angkot gitu. Tempatnya di sana. Ntar kita OTW ke sana. Lagi nungguin bos. Lama banget, bos. Bos. Ikutin terus perjalanan kita, jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Perjalanan dari Bekasi ke sini itu 5 jam macet, 5 jam. Kalau nggak macet itu 4 jam. Kita menuju ke Kawah Putih. Jadi ikutin terus perjalanan kita ya guys. Ikutin terus perjalanan kita sampai di Kawah Putih. Jadi Kawah Putih ini ada di Bandung, di kawasan Ciwidey. Ciwidey Bandung itu lumayan jauh dari Bandung kota, ya sekitar 2 jam lah. Nanti kamu pakai maskernya ya, kalau udah sampai sana ya. Ini udah mulai bau belerang nih. Jadi Kawah Putih ini artinya di atas gunung guys, kawah gitu. Nah itu, di sini udah mulai agak-agak bau belerang nih. Kalian yang udah pernah kesini, komentar gimana menurut kalian Kawah Putih ini. Kalau yang belum pernah sini, cobain kesini, kayaknya enak, dingin-dingin gimana gitu tempatnya.
Udah aja yuk. Panas banget itu apa tuh? Makanan itu mah. Makanan khas. Sunan ibu. Ini pintu masuknya Kawah Putih. Terlalu diem dulu, jangan turun dulu. Bentar Kang. Bentar kita mau lihat-lihat dulu. Nah ini kawah putihnya guys. Ini kita mau mana nih? Panas banget. Jangan dibuka deh maskernya deh. Pakai deh. Ya lagi kacamata dipatahin. Ini guys lokasi Kawah Putih Bandung Ciwidey. Foto ntar sekali. Jadi di Kawah Putih ini kalau siang-siang gini panas banget. Panas. Thank you.
sana. Enggak, di sana di depan. Itu kawah putihnya guys, ada di sono di depan. Kawah putih Bandung. Kita lagi di saung-saungan, lagi istirahat. Abin. Itu kawah putihnya ada di sono. Gimana menurut kalian pemandangan di sini? Ya, lumayanlah buat refreshing otak yang setiap harinya kerja. Yang udah pernah kesini, komentar di bawah gimana pendapat kalian. Yang belum pernah kesini, nyobain di sini. Mana? Kalau ke atas itu bayar. Itu ke atas itu. Iya, ke jembatan itu bayar juga. Kesini nggak bayar, gratis. Jasa foto bayar, coba. Dek, jangan masuk ke lubang itu, Dek. Nanti jatuh, Dek. Guys, sekarang kita ke tempat wisata Cikole Bandung. Ikutin terus perjalanan kita sampai di Cikole. Kita udah sampai di Cikole. Cikole. Wah, ada monyet, guys. Ini kebun pinus, pohon pinus. Woi. Hah? Ya udah, bawa aja dua-duanya. Jadi sekarang kita di Cikole Bandung yang banyak pohon pinus itu. Ikutin terus keseruannya kayak gimana. Jangan lupa subscribe ya yang belum subscribe. Ayo mah.
Habis foto-foto guys, barusan. Ini sebenarnya tempat foto lagi nih. Foto-foto mulu. Di mana itu? Di Cibiday. Di mana? Kapan? Jadi kalian kalau mau kesini itu lewat Lembang guys, ini masih dekat dari Lembang. Nah buat kalian yang udah pernah kesini, komen di bawah. Ayo, cepetan. Oh, oke, okay. Sama-sama. Nih tadi tiket masuknya 30 ribu ya mah? 35 ribu satu orang. Mobilnya 10 ribu. Udah jam berapa? Jam 5 sore. Udah jam setengah 6. Ini udah jam setengah 6 guys. Ini tempat makan, tempat nongkrong. Bisa kali, tempat ngopi. Ini mesti turun terus ke bawah. Ada apa di bawah? Mas pelan-pelan deh. Capek, gendong aja bapak ya, naiknya. Naik sini. Ini belakang. Ini belakang, pegangan. 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 Kalau enggak pegangan jatuh nanti. Pegangan. Apa? Mana ini kita? Saya capek juga. Tanah gua kedodoran. Tadi gua anu deh. Karena dulu. Aduh. Thank you.
Oke, teman-teman, jadi setelah gue dari Kawah Putih, gue lanjut tadi ke Cikole, dan ya inilah perjalanan gak jelas gue bersama keluarga. Jadi di Cikole ini, Cikole Bandung, dia tempatnya di Lembang, sekitar 2 atau 2 jam lah dari Ciwidey. Dari Ciwidey Kawah Putih. Nah, itu tempatnya kalau gue datangnya agak siangan mungkin asik ya, tapi kalau karena saat itu gue datangnya itu kesorean, udah jam 5 dan hampir mau maghrib, jadi keburu gelap, tapi tetap lumayan asik buat foto-foto. Jadi di sini tuh hot spotnya foto-foto anak, dan biaya masuknya juga nggak terlalu mahal. Gue nggak terlalu banyak menjelaskan gimana perjalanan kesini karena ya apa adanya aja lah. Terima kasih udah nonton video ini, jangan lupa like, komentar gimana pendapat kalian, dan share buat yang udah pernah kesini, gimana pengalaman kalian, bagikan di komentar di bawah, dan yang belum pernah kesini bisa kalian coba kesini untuk sekedar cari tempat foto yang bagus untuk Instagram. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.